Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya tentunya. Nah, bang, saya mau main Gosen long trip, teman-teman, atau mau main Argo long trip, goret gitu, teman-teman ya. Nah, itu caranya bagaimana, bang? Gitu ya. Caranya bagaimana sih, bang, untuk main long trip itu? Caranya ya sebaliknya, teman-teman ya. Caranya sebaliknya. Yang kalau konten saya sebelumnya terbarukan kan main under ya. Artinya sebaliknya, yang tadinya kita rumus under itu naik trip, artinya kiloannya turun ya teman-teman ya. Artinya sebanyaknya trip makin turun kiloannya kalau main under. Nah, artinya kalau main long trip, main jauh atau kakap, paus segala macam, dinosaurus, itu artinya kita tripnya harus kita tekan, tapi pendapatannya sama ya. Contoh misalkan kita lagi main under nih 30 trip sehari, kita mau main long trip, mau main kakap ya gitu teman-teman. Mungkin kalian lagi jenuh jemputnya jauh-jauh, atau ngumpulnya duitnya lama gitu teman, pengen pulang cepet, main efektif, pengen cepet-cepet sore di rumah ya, itu mungkin bisa terjadi, pilihan itu bisa kalian ambil. Nah, caranya gimana main long trip? Main long trip itu ya udah kebalikannya, artinya semakin kecil tripnya, semakin tinggi kiloannya. Cobain kalau nggak percaya. Pasti kalau kalian kecilin tripnya, bukan berarti kalian harus nurunin pendapatan juga, bukan begitu konsepnya. Artinya pendapatan sama, tapi tripnya turun. Nah, itu bisa dipahami dulu belum itu. Jadi pendapatan kita di under 300.000 itu 30 trip taruhlah. Artinya nanti kalau di long trip itu sebisa mungkin tripnya itu pelan-pelan diturunin, maksimal 15 trip dulu ya kan. Kalau mau main kakap lagi ya udah maksimal 10 trip, itu udah kakap teman-teman ya. Pasti akan cenderung kakap. Artinya harus pelan-pelan nurunin. Target awalnya apa? 15 trip dulu. Ya. 15 trip, 20 trip ya. 20 trip ya, 20 trip dulu dari 30 ke 20. Artinya yang tadinya 30 jadi 20 trip, tapi pendapatannya sama 300. Nah, dari 300 ini kita harus kompres ya. Artinya tripnya harus kita kecilkan ya. Cara skemanya, cara mainnya gimana? Yaitu di jam-jam rame. Kalau kalian yang mental sortirnya masih belum banyak ya, teman-teman belum kuat, itu di jam sibuk aja, di jam pagi dan jam sore kalau main goret. Kalau main gosen gampang, di jam siang udah kalian sortir aja, lebih enak. Kalau mau main kakap langsung itu malah gampang teman-teman ya prosesnya. Tinggal kalian pergi ke spot gosen, kalian tinggal nyortir. Kalau gosen itu nggak ada yang namanya suspend, jadi enak nyortirnya, nyortir aja di, misalkan contoh di Glodok, di Mengedua, atau di Jelambar, di Asamka, dan segala macam spot gosen lainnya. Jadi enak, malah cepet tuh kalau proses gosen. Mungkin kalau di daerah kalian lebih tahu lah ya di mana spot gosen itu sendiri. Kalau spotnya nggak seramai Jakarta ya pelan-pelan prosesnya, jangan ekstrim, pelan-pelan aja. Yang penting setiap hari itu tripnya turun ya. Artinya dari 10 bisa dulu ke 28, ke 25, atau makin turunnya makin tajam makin bagus, tapi pendapatannya sekali lagi harus dipertahankan, jangan dilepas juga. Pendapatan tripnya turun, pendapatan juga turun, bukan begitu konsepnya, namanya hancur tuh akunnya. Jadi begitu caranya, pelan-pelan makin hari makin turun kalau area kalian enggak sebesar Jakarta. Kalau Jakarta gampang, tinggal pergi ke spot gosen, tinggal nyortir, nyari Argo gocap 70.000, 3 hari jadi teman-teman ya. Saya waktu itu begitu caranya, saya begitu di Dadap udah nyortir, udah pasti kakap semua. Kalau di Dadap pergi aja langsung ke Dadap, kakap yang paling dominan kalau di sana. Kalau di Mangga 2 ya agak susah, kebanyakan Argo cere gitu teman-teman ya, Argo under-under juga nanti masuknya, kebanyakan agak susah, cuman tetap ada potensi. Nah, kalau ada Argo 20.000 ya ambil dulu, Argo 30.000 ya ambil dulu. Jangan sampai kita harus nunggu Argo gocap, jangan begitu. Yang penting konsepnya tripnya turun dulu ya. Bukan kita maksain Argo harus Argo segini, jangan dulu. Yang penting tripnya turun dulu, artinya
tripnya turun, pelan-pelan naikin argonya dari 10.000 ya berarti ke 15, ke terus ke 17. Pokoknya angka yang di atas 10.000 itu kita ambil. 11.000 enggak usah lah, itu tanggung. 15 lah minimal lah ya. Jangan terlalu pendek juga. Ya udah itu aja kebalikannya. Tripnya turun, pasti kilonya naik. Itu teman-teman ya cara untuk main long trip. Kalau mau ke Goret ya sabar gitu, kalau masih mau proses di Goret. Kalau mau instannya cepetnya pakai Gosen untuk ngakalin buat main kakap. Kalau hanya main Goret aja ngandelin Goret ya itu tak konsekuensinya sering kena suspend gitu teman-teman. Oke itu aja, mudah-mudahan bermanfaat konten cara main long trip atau argo kakap ya, merubah akun under ke akun kakap. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.